Ya, tahapan ini bagi yang pemula tidak usah pakai beban, ya. Tapi yang sudah punya tali, ini tipis, lebih tebal, lebih tebal, lebih tebal lagi. Beda warna, beda ketebalan. Ini hanya harga 15 ribuan, mendingan beli satu set. Ya, ada yang 70 ribu, 60 ribu. Ada yang ini kita-kita kalau diginiin 30-40 cm, ada yang lebih panjang, ya. Makanan yang 1 meter nanti gunanya beda-beda. Ini beban buat 500 gram ya. Saya pakai yang di kaki yang 1 kilo. Kalau tadinya nggak pakai alat nafas, maka harus mulai dengan body scan, water breathing, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Ya, tapi karena hari ini kita sudah olah nafas Wim Hof, maka tahap relaksasi itu kita buang ya. Kalau harusnya lagi ya boleh, kalau mau biar nanti nggak kram waktu gerakan, kita gerakkan kaki-kakinya dulu. Nah, seperti ini nggak kram waktu gerakan. Saya ulangi, mulai dengan selalu tarik sepanjang dari tulang ekor sampai leher dengan cara tarik nafas, tangan diangkat, lalu tarik nafas, terus tarik, 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 tarik. Sambil badan ditarik, pinggang terasa ketarik. Sampai pentok nariknya juga. Pentok tariknya, lalu buang nafas pelan-pelan. Tangan diturunkan lagi, ini buang nafas. Tarik nafas lagi, ya kalau mau geraknya lebih cepat, supaya lebih lambat narik ke belakangnya, tarik nafas. Tarik nafas, lakukan 2, 3, 4 kali, lalu buang nafas lagi pelan-pelan, atau kalau mau nafasnya lega, juga boleh, kayak lega. Tarik nafas. Sekarang kita lanjut ke gerakan cuma gampang, angkat kaki, tarik nafas pelan-pelan. Itu pelan-pelan ini pahanya rasa capek ya. Buang nafas, turunkan pelan-pelan. Mau pasang tali boleh ya. Pasang beban kayak saya boleh untuk latih otot. Tanpa tali, tanpa beban juga tidak apa-apa. Tapi semuanya gerakannya pelan-pelan, tarik nafas, turun pelan-pelan, keluar nafas. Kita lakukan beberapa. Sekarang miringkan badannya, ya tangan mau begini boleh, mau begini nggak apa-apa ya. Kepalanya yang pusing ya tangannya buat buat bantal. Ya. Kalau nggak pusing ya udah begini aja, kasih tangan lurus ya, mau begini boleh juga. Lalu tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan.
yang punya tali, pasang tali boleh juga ya, kita ganti posisi kaki sebelahnya ya. Dulu posisinya ya, kadang ada lipatan celana. Oke, kembali ngadep ke atas, tangan ke samping, kita putar pinggang, ya, tangan ke samping, ngablak-ngablak, ya. Tarik nafas, kaki diangkat, semuanya pelan-pelan. Tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buang nafas, kaki buang ke samping. Yang pemula, buang samping biasa saja, ya. Nah, ini terasa kayak dipentil, ditulis. Buang nafas. Habiskan nafasnya. Bisa diem begini dulu, ya. Diem berapa detik, baru tarik nafas. Kembali kaki ke atas. Ini tarik nafas sampai nafasnya habis. Buang nafas pelan-pelan, kaki diturunkan. Ganti kaki sebelahnya. Nah, kalau yang sudah sering, maka ini boleh makin lama, makin ke arah tangan. Maka pinggangnya lebih terpelintir lagi, tapi waktu kita kakinya misalnya ke sana, ya ini pundak tetap ke atas, maka tangan ini nempel ke atas sehingga pinggangnya ini diputar. Ya. Oke lagi, mulai dengan buang sedikit aja begini, makin lama makin tinggi, makin ke arah tangan. Ya. Jadi bertahap, gerakannya sama ini aja, ya. Ya banyak nih gerakan yang lain. Ya. Nah, saya sendiri belum melangkah ke banyak gerakan baru. Tapi dengan gerakan yang sama, dari tanpa beban setengah kilo, sampai 1 kilo. Gerakan yang sama, dari tali yang tipis, tali yang tebal, lakukan setiap hari, gerakkan dan lenturkan seluruh tubuh. Kita mulai. Ya, sekarang kita posisi
jembatan atau segitiga, ya, dan juga bagian dari Kegel exercise. Kegel exercise itu serial untuk kebugaran seksual, ya. Untuk kelancaran darah. Kaki ditekuk, jari kita bisa pegang tumit, buka sedikit, tangan kembali ke samping, pinggang, tarik nafas panjang-panjang, lalu buang nafas, angkat pantatnya, buang nafas, buang nafas, buang nafas, buang nafas terus sampai habis setinggi mungkin, sehabis mungkin nafasnya, tahan sebentar, lalu buang nafas, benar buang nafas, berarti ambil nafas, turunkan pelan-pelan, turunkan pelan-pelan sambil ambil nafas, sampai nafasnya ambil, nggak bisa ngambil lagi, ya, buang nafas lagi, naikkan lagi, nanti terakhir tahan posisi. Tahan posisi berarti kita akan diem begini, sambil tarik nafas, sambil buang nafas, sambil tarik nafas, sambil buang nafas. Rasanya pegel, masing-masing menitnya berbeda, kembali diturunkan. Kita mulai. Oke, sekarang kita ganti tengkurap. Ya. Kita tengkurap, lalu kita angkat badan kita pakai tangan. Ya. Kakinya kita mulai kakinya nyangkul, ya, boleh maju sedikit. Nah, nanti kita akan tarik nafas. Kepala ke depan sampai kentok bawah. Tarik nafas. Buang nafas. Buang nafas. Buang nafas. Buang nafas. Sampai habis. Coba pelan-pelan seiring panjangnya nafas. Kita mulai dengan tarik nafas. Buang dulu. Lega.
Oke, sekarang masih posisi seperti ini, sudah sembuh. Tarik nafas, kaki diangkat, tangan diangkat. Buang nafas, tangan masuk terowongan. Buang nafas, tangan masuk terowongan. Kalau saya putar tangannya, tangan masuk terowongan. Pinggang nggak terpinter juga. Tarik nafas, tarik nafas, panjang pernah ditarik, tarik, tarik, tarik. Buang nafas, pelan-pelan buangnya, tangan ke bawah, masih buang nafas. Ya, tentu kalau yang nafasnya pendek, ya gerakannya akan lebih cepat. Tak mulai. Oke, masih posisi seperti ini. Kalau capek, oke. Capek, tangannya dilemesin dulu. Tenang, relax, lemes, ya. Kita latihan, ya ototnya kuat, massa otot naik, berat badan naik bukan lemak, berat badan naik karena ototnya berat. Tarik nafas, tangan ke depan, kaki ke belakang, kakinya nunjuk kayak pointer ya. Buang nafas, tangan kembali posisi semula. Tarik nafas, ganti kaki sebelahnya. Nanti terakhirnya kombinasi waktu kita buang nafas, kita boleh tentok ya, ini boleh kalau mau diputar sedikit ya, tapi ya agak susah, pelan-pelan saja ya, kita mulai. Oke, sekarang kita angkat badan kita, ya. Kita mundur sedikit lagi dan pas tengah. Kita angkat kaki kita. Majuin seberapa bisa maju. Maju terus, ya. Maju terus bisa. Ininya lurus, ya. Oke. Di posisi ini kita tarik nafas, buang nafas. Mau goyang sedikit boleh. Tarik nafas, goyang depan. Buang nafas, yang belakang, biar nggak bosan, mau diem juga boleh, ya. Tapi maju lagi, kalau bisa maju lagi, kalau bisa.
Kalau capek, oke, boleh. Kayak mau duduk, ya, ini yang paling aman untuk berdiri, ya. Kalau kita berdiri. Ya, ini berdiri yang paling aman. Oke, sekarang posisi-posisi berdiri. Saya pindahkan dulu laptopnya, ya. Dan posisi berdiri, mulai gerakan tangan, saya akan pasang pemberat di tangan saya. Jadi saya pasang di kaki pemberat, saya pasang di tangan pemberat. Nanti pegelnya minta ampun. Habis itu konsumsi protein, ya, supaya ototnya naik. Jadi supaya otot naik, ya kita harus berikan dia stres. Yang baru awal, ya nggak usah pakai pemberat, ya. Nggak pakai pemberat aja kemeng kalau tangannya posisinya betul-betul lurus dan gerakannya pelan-pelan, tanpa pemberat pun udah capeknya minta. Ya. Tapi kalau mau lebih hari demi hari, misalnya sebulan tanpa pemberat, habis itu naik udah badan 1 kilo, tapi lemaknya nggak naik. Jadi persentase lemak nggak naik, ya. Di bawah 22% total lemak. Visceral fat 11%, kalau yang masih 17-18% buncit. Ya, terus kita turunkan visceral fatnya. Kita naikkan apa? Otot. Maka otot dilatih. Ya. Gerakannya sama dengan gerakan yang seperti biasa sebenarnya. Ya, kita tangannya lurus. Ya. Kita tangannya lurus. Lalu kita putar kiri, makin lama muternya makin banyak sampai bisa melihat sebelah, tapi pelan-pelan, ya. Ini lurus horizontal, ya. Kalau capek ya ini nggak apa-apa, ya. Kalau kan capek lepaskan nggak apa-apa, ya. Kita bisa kayak tarik nafas dulu, lega, tarik nafas, lega. Tarik nafas, lega, lalu kita mulai. Ah, ya, kalau pakai beban, cepat capeknya, lemesin dulu. Tarik nafas. Sekarang kita putar tangan kita, ya. Kalau break, ya, boleh tarik, lega. Tarik, lega. Kita putar ke belakang, nanti putar ke depan. Ya, lurus tariknya, gerakannya pelan-pelan. Tarik nafas, buang nafas, water breathing. Nikmati gerakannya, nikmati nafasnya. Tutup mata, kalau nanti sudah sering lihat gerakannya, menikmati. Rasakan engsel berputar.
merasa capek, balik arah. Saya balik arah. Oke, lega. Sekarang tarik nafas, buang nafas. Nafas, buang nafas, perhatikan kaki. Saya ulangi berkali-kali, soal jelasin kaki. Waktu buang nafas, maka kakinya lurus. Bukan dengkul maju, ya. Kaki lurus, pantat yang mundur. Seberapa rendah? Bertahap, ya. Seberapa rendah? Bertahap. Yang awal, ya cukup, tarik nafas, buang nafas. Ini aja boleh ya. Tarik nafas, buang nafas. Yang sudah sering, boleh pelan-pelan. Tarik nafas. Yang sudah sering, bahkan waktu tarik nafasnya boleh sampai ke belakang. Tarik nafas. Ya, ini kalau makin ke belakang, pakai ditahan sebentar sampai kayak rasanya gemeter gitu ya. Nah, ini kan kita kontraksi, mau kempesin perut. Jadi sekali lagi bertahap ya. Dan lansia, udah umur, ya cukup tarik nafas, buang nafas. Ya, pantatnya mundur sedikit, tarik nafas, buang nafas. Yang lebih lama, boleh. Kayak saya, mau tarik nafas sampai ke belakang, buang nafas, saya turun, sampai pantat saya di bawah. Saya bayangkan ada yang menarik tangan saya ke atas ke tali, saya nikmati caranya kayak orang menari. Ini kayak mau lemas gini boleh, ya, lurus juga boleh. Yang nyaman aja. Mari, tarik nafas sampai belakang, habis nafasnya. Turun nafas, pelan-pelan sampai bawah, tapi yang benar lurus. Buang nafas, nafasnya habis. Tarik nafas lagi, ya. Jadi sesuai dengan levelnya masing-masing. Ya, jangan dipaksakan. Yang lain cukup tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas, ya. Nafasnya pendek, ya cepat aja. Tarik, buang. Saya nafasnya panjang. Saya nikmati pelan-pelan. Itu emang sambil melatih otot. Kan sambil olah nafas yang namanya water breathing. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Tarik 8, buang 8. Tarik 12, buang 12. Dalam detiknya. Ya, dengan nafas ritme. Kita mulai beberapa kali gerakan. Ya. Oke, cukup ya. Nah, yang lansia ya,
Saya tidak memberikan instruksi, maksudnya saya juga mau olahraga untuk diri saya sendiri, ya. Kan nanti saya akan bergerak level saya, ya, supaya saya sehat. Kalau saya ngasih ngajari orang lain terus, anda saya sakit, ya. Jadi yang lansia, ya pegang kursi, ya. Gak usah pakai beban, pegang kursi aja. Tarik nafas, buang nafas. Yang lain mau pasang tali, ya boleh, ya. Yang sudah beli tali, mau pahanya biar kuat, pahanya kuat, pinggangnya kuat, ya sakit lututnya bisa hilang. Pasang di bawah, ya. Pasang tali di bawah, yang mungkin sudah kelihatan, ya. Pakai tali, tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Sampai pegel, ya. Nanti ganti ke depan, belakang. Tarik nafas, buang nafas. Boleh separuh, ya. Boleh separuh itu berarti kita tarik nafas, ya. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Jadi separuh istilah saya. Kalau penuh, tarik nafas, buang nafas, buang nafas, buang nafas, buang nafas sampai belakang. Gerakannya pelan-pelan karena saya panjang. Jadi dari kiri kanan, depan belakang, pegel, capek, ganti. Kira kursinya pindahin, tarik, buang, tarik, buang, ya, tarik, buangnya belakang. Jadi yang lansia, cari kursi, ya, pasang tali boleh, nggak boleh. Yang punya tali, pasang tali, belum beli, beli tali. Saya hari ini pasang beban 1 kilo, ya. Karena saya juga mau sampai ngasih instruksi, saya sendiri berlatih untuk diri saya. Ya, saya ada pakai kursi. Ya, saya akan gerakan saya yang lebih kompleks. Seperti biasanya tiap hari, saya tangan lurus, ya, tangan saya lurus, tidak pegang kursi. Karena saya melatih otot-otot lurus, saya tarik nafas, saya buang nafas sampai ke belakang, saya tarik pelan, buang pelan, ya. Ya, miring dia, ya, yang rekam lihat posisi dari samping. Oh.
Keringat langsung mengucur. Kalian gerakan pelan-pelan, pakai beban. Tangan mungkin nggak capek. Tangan udah tarik nafas. Ini kaos mulai agak basah. Tarik nafas kalau istirahat. Buang nafas pelan-pelan. Tarik hidung, buang hidung boleh. Sepertinya tangan saya sudah cukup pegel. Saya tinggal sekarang keseimbangan. Ya, saya copot pemberatnya. Jangan memaksakan diri. Makin lama makin sering, makin lama makin berat. Sampai ototnya terbentuk. Keseimbangan adalah posisi pohon. Ya. Di atas lutut, kaki boleh bengkok sedikit. Ya, kalau dari samping, kayak bengkok sedikit, boleh. Ya. Di atas atau mau di bawah. Ya, saya suka di atas. Lalu tangan-tangan ke samping. Sudah imbang, bawa ke depan. Sudah imbang lagi, bawa ke dada. Imbang lagi, bawa ke atas, lalu diam. Tarik nafas, buang nafas. Lihat satu titik, mata terbuka. Ganti kaki sebelahnya. Yang tidak imbang, tentu cari kursi sebelahnya untuk pegangan. Ya. Kalau mau jatuh, pegangan. Yang belum bisa tangan ke atas, ya nggak usah ke atas dulu. Ini aja, goyang-goyang, pegang. Goyang-goyang, pegang. Ya. Goyang-goyang, pegang. Cari kursi. Oke, cukup. Tiap hari kita butuh aneka gerakan, ya. Tiap hari kita butuh aneka gerakan dalam arti semua tubuh digerakkan. Sampai kita lentur, sampai kita apa namanya? Seluruh badan fleksibel, maka sarafnya lancar, sarafnya nggak kejepit, darahnya lancar, ya. Lalu kesembuhan terjadi. Nah, penutup adalah kita bagian akhir itu kepala leher ya. Gerakannya ya sederhana ya, mulai dari tunduk kepala pelan-pelan sambil tarik nafas sampai kepala ngadep ke atas. Dalam posisi ini tahan nafas, tahan posisi, buang nafas, tarik nafas, lalu buang nafas lagi balik. Tapi semua nafasnya pelan ya, kalau bisa tarik 8 buang 8, tarik 12 buang 12. Nanti posisi kedua, kalau pertama kan ada ke atas, tahan posisi, nanti ke samping, tahan posisi, nanti begini, tahan posisi. Ya, jadi satu persatu, masukin tahap akhir dari latihan, maka saya putarkan musik, karena saya mau menikmati gerakannya. Menikmati gerakannya, menikmati nafasnya, selesai kepala, kita sambil saya cari musik relaksasi, ya, yang selalu saya pakai. Musik yang sama. Sambil posisi terakhir ya nanti itu kita cuma berdiri aja diem, diem sesaat. Oh ini memang standnya udah logrok turun sendiri. Oke. Terakhir nanti kita kayak orang ya berdoa sebenarnya boleh ya.
teman-teman berkaitan. Saya Narada. I am a bachelor degree in education. Terakhir nanti kita seperti orang berdoa ya, boleh ini, boleh lurus aja, boleh membayangkan mandi di pancuran, air mengalir dari kepala turun ke tubuh, boleh body scan sambil diem, rasakan kepala, rasakan leher, kalau leher terasa kaku, boleh kayak berkata kepada leher, leher, relax ya, pundaknya yang kaku, pundak, pegel, relax, ya. Kamu merengkel karena saya latih hari ini. Sabar, sebentar lagi tak kasih makan kamu protein yang bagus. Terus istirahat, biar pundak kamu tambah kuat, bukan rusak, bukan mengkerut, bukan sakit. Rasakan denyut jantung, jeduk, jeduk, jeduk. Terima kasih jantung, itu boleh ya. Dalam waktu singkat, merasakan tubuh, seluruh tubuh dari atas ke bawah boleh. Atau nggak usah merasakan tubuh, merasakan hati juga boleh. Sambil dengar musik, ya doa juga boleh, merasakan tubuh, tubuhnya kayak rasanya nggak pengen goyang-goyang-goyang gini, ikutin aja, ya mau goyang-goyang boleh aja, ya tapi sejenak kita relax, ya dari mulai gerakan kepala sampai berakhir seperti itu, saya putar musik, nggak ada apa-apa 1, 2, 3 atau angka tarik buang tidak ada. Thank you.
Oke, kita selesai.